Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Mulyani 11. Ya pemirsa, saya tepati janji saya yang kemarin. Tutorial kali ini adalah cara membekukan getah karet dengan cara yang bagaimana? Ini pemirsa, sama tetangga sebelah juga menggunakan pupuk TSP. Ini pupuk TSP, teman-teman. Nih pupuknya. Sudah kena air hujan jadi hancur, harus direndam dulu di dalam ember. Gitu. Nah, ini harus diremas-remas juga seperti itu. Caranya seperti itu. Keuntungannya untuk membekukan getah, kalau menggunakan pupuk TSP itu ya, untuk membekukan getah supaya getahnya beku, juga untuk supaya karetnya ini jadi subur. Gitu katanya narasumber yang teman saya yang di sebelah itu. Itu lanjut kita ketemu dengan teman saya. Yuk. Assalamualaikum Mbak Itin. Apa kabar? Kabar baik. Nah, sedang apa Mbak? Nureh. Nureh lah. Kayak apa Mbak caranya Nureh? Tunjukkan Pang Mbak. Ini Pang. Itulah. Nah, ini teman-teman, ini teman saya Nureh nih, tetanggaan ini. Nah, nih. Nurehnya ke kiri ngiwa ini teman-teman. Nah, banyak getahnya ini teman-teman. Nah sampai luput-luput tuh. Kalau membekukan getahnya pakai apa Mbak? Pakai pupuk urea. TSP lah. Itu keuntungannya apa Mbak? Supaya betangnya subur, banyak getahnya, daripada pakai tawas. Kalau pakai tawas kenapa Mbak? Getahnya tambah sedikit. Terus? Nah, sampunnya pakai pupuk kan ibaratnya sambil mupuk. Sambil mupuk lah. Iya. Coba Mbak contohkan ke sana ke lubang. Yuk contohkan. Nah ini pokoknya. Ahli Nureh ini Mbak Itin, ahli nyadap karet. Nih, nah, pertama pupuknya, diapai dulu Mbak itu? Di pupuknya direndam. Nah, dijemburkan ke banyu. Iya lah. Diremas-remas kayak itu kah Mbak pupuknya? Terus. Mbak. Terus. Apalagi cibuknya? Cibuknya mana? Nah, pakai cibuknya diapai? Ditumpahi. Diguncang-guncang apa enggak, Mbak? Oh, diguncangin. Digoyang sedikit, Mbak, biar nyaman. Nah, bekunya. Nah, beku. Nah, ini ya, teman-teman. Sudah beku. Itu lagi, Mbak, itu yang banyak getahnya. Kalau paket pupuk TSP ini katanya Mbak Itin dua keuntungan membekukan getahnya. Lawan pohonnya baik, bisa subur kayak itu, teman-teman. Tuh, subur tuh. Nah, iya kayak itu jar anu Mbak Itin. Ya. Ya, Mbak, makasih Mbak Itin ya. Ya. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum teman-teman. Nah.